Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fala mudhillalah wa may yudlil wala hu di ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadun abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan amma ba'du yang terhormat ibu kepala madrasah tsanawiyah negeri Satu kudus ibu hajar rodia S.Ag., M.Si yang saya hormati segenap tata usaha beserta wakil kepala Madrasah Tanawiyah Negeri Satu Kudus. Yang saya muliakan segenap Bapak Ibu Guru Madrasah Tanawiyah Negeri Satu Kudus. Serta yang saya banggakan teman-temanku siswa-siswi Madrasah Tanawiyah Negeri Satu Kudus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Wafur yang telah memberikan kita nikmat umur agar hidup bersyukur, hidup makmur, tidak takabur dan senantiasa mengharapkan nikmat kubur. Amin amin ya robbal. Kedua kalinya, sholawat beribu-ribu salam senantiasa tercurahkan kepada putra gurun pasir yang mana Senin subuh beliau lahir patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir beliaulah Nabi Yumbah terakhir siapa lagi kalau bukan Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan yang barukah ini izinkanlah saya Safira Firstani Ampun sita dari kelas 9C akan menyampaikan sedikit tausiah dengan judul meneladani akhlak Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Ya ma'asyar syabab, rahimakumullah. Andaikan kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah dulu dalam mensiarkan ajaran agama Islam, mengubah peradaban jahiliyah menuju Islamiyah. Tentangan, hinaan, ancaman, Rasulullah penyabar Rasulullah pemaaf Rasulullah lemah lembut Akan tetapi beliau hadirin Juga seseorang yang pemberani Pantang mundur Maju tak gentar Untuk mensyarkan ajaran agama Islam Dan mengibarkan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Sekaligus menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi. <tik> A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim Lakudkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanam Uswatun hasanatun lima Kana yarjumdhan Liman Yang artinya Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu Suri dan yang baik bagimu Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Dan datangnya hari akhir Dan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Hadirin hadirat rahimakumullah Rasulullah patut dijadikan tauladan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi zaman sekarang hadirin, tipisnya iman, terkikisnya keyakinan, bahkan hilangnya mahabbah kepada Baginda Besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena lebih cintanya seseorang kepada artis-artis bergaya tren di masa kini. Betul? Rasulullah mengutus umat wanita, kaum wanita untuk memakai pakaian penutup aurat. Tetapi kenyataannya, banyak kaum wanita zaman sekarang yang bergentayangan memamerkan auratnya di mana-mana. Sehingga kaum lelaki tolak ke kanan dikit, ditengoknya aurat. Tolak ke kiri dikit, aurat lagi. Bertambahnya dosa karena keseringan melihat aurat para wanita. Zaman sekarang banyaknya kaum lelaki yang menyerupai wanita. Wanita yang menyerupai laki-laki yang nyatanya hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian hadirin, akhlak siapa yang patut kita contoh? Akhlak siapa yang patut kita tiru? Kalau bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim yang artinya sungguh telah ada pada dirimu Muhammad Suri tauladan dan Yang Agung. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah berakhlak mulia, berbuat baik tanpa melihat kasta. Yang kaya lah, yang miskin lah, yang berpangkat lah, yang apalah apalah semuanya sama. Bahkan kaum dua sekalipun tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, Rasulullah sangat sederhana. Padahal beliau keturunan bangsa Quraisy yang kaya raya. Istri beliau Siti Khadijah saudagar kaya. Lalu kemanakah harta beliau? Kemanakah kekayaan Siti Khadijah? Semuanya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan Islam. Subhanallah. Ketika beliau dinazah oleh malaikat Israel, beliau menyelipkan dua pesan kepada umat-umatnya. Usikum bis wa ma Jagalah sholatmu dan orang-orang yang lemah di sekitarmu. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita semuanya meneladani akhlak Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran beliau dan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah, barokah dan syafaat akan kita dapat di Yaumil punya makhla. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Jika sudah demikian, apakah teman-teman masih mencintai artis-artis bergaya tren di masa kini? Ataukah sudah bertambah mahabbah kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Marilah, marilah teman-teman, kita semuanya menjadi pengikut Rasulullah, menjadi barisan-barisan pecinta Rasulullah dan menjadi anak-anak yang soleh solihah santri yang santriwati yang soleh solihah anak soleh iku papat Bekjani mu'min anut eng syariat Kang dihin lisani Jika ne Kapin jomul Ya akan Engwang tua ne Sarang-sarang ge Ya Rasul cilik-cilik ungu marang sedulur gawe pucet kaping telu ase eng bocah cilik-cilik ungu marang sedulur Tarajin, azufat yang jirat al alami, ya uhul aljuti wal karami Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu alimut taufik wal hidayah. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته